Alright, atas permintaan seorang Telegram kembali untuk segmen Feedback Attack. Okay, untuk segmen kali ni kita baca few comments lah daripada korang semua. Okay, yang aku rasa special untuk dibaca. Tak semua. Terbaik pun suka. Tak cukup bateri nak baca semua nanti. Okay, komen pertama daripada paling latest. Paling latest daripada MXS. Yang telah paling tadah. Okay, komen dia disebabkan banyak orang komen pasal Rafi. Aku pun tak tahu kenapa. Korang ni tak baik. Sebabkan dia tengok Mael duduk tengah. Semua tek yang kat tengah kan. So Mael pula duduk tengah. Okay, MXS cakap kesian Rafi. Korang komen gitu kecil hati dia. Adakah kau berkecil hati Rafi? Aku sebenarnya berbesar hati. Dengan itu kau kena pinjamkan hatiku. Pinjamkan hatiku untukmu. Oh, tiba-tiba pula. Komen kedua daripada Azan Pawang. Apa? Okay. Mamat jampi ni? Yes. Untuk kita punya video What We Watch. Ada Narcos, Three, Animal Kingdom and Wonder Woman. Dia komen, terbaik bro. Thank you, thank you. Sebab recommend Narcos dalam segmen trailer. Saya dah mula tengok TV siri Narcos. Memang best, dia kata. Tak boleh stop. Terus maju dengan review yang tulus. Next. Tulus and ikhlas. Maaf Zahir Batin. Never ingat iklan neon ni. Next, Animal Kingdom pula, dia kata. Oh, lagi? Oh, lagi. Satu panduan yang amat berhasil untuk newbie macam saya. Oh, thanks. Akhirnya, yeah. Ada juga orang yang suka. Yes. Segmen WWW. World Wide Web. Komen kedua daripada Nabil Arif untuk sembang trailer Tom Biro. Dia kata, bro, watak Tom Biro tu memang dia pakai topeng. Sebab dalam novel dia, dia dilahirkan wajah yang bodoh. Siapa yang tengok boleh hilang semangat. Tu dia ke cakap? Dia cakap. Push. And cerita ni memang gempak. Jalan cerita, CGI tertanding filem luar. View yang cantik. Apa-apa pun memang best. Wajib tengok. Aku tak tahu sama ada dia komen ni lepas dia tengok ke ataupun dia belum tengok. Sebab masa dia komen ni tak keluar lagi wayang. Oh ya? Yeah. Mungkin dia dapat ni. Mungkin lah. Mungkin dia dapat. Okay. Ada lah ke. Galang. Duduk sebelah mungkin. Sebelah. Okay. Okay, okay, okay. Mungkin. Dia. Mungkinkah dia budi.com? So mengundang kita orang kan? Kita orang ada review dari review filem Tom Biro. Tom Biro, yes. Okay. So tunggu je lah nanti kita tengok lah sebelum ni punya episod 3 bintang babe lagi. Okay, komen seterusnya daripada Muhammad Badri untuk filem Bisik Pada Langit. Bisik Pada Langit. Bisik Pada Langit. Okay. Komen dia, babak sedih pada saya semua semula jadi. Tidak memaksa lebih-lebih lagi untuk orang yang berhati tisu. Macam dia. Dan pernah melalui situasi seperti yang ditunjukkan. Oh, patutlah mungkin dia mengalami. Ya. Kan dia, so dia boleh dia menjiwai. Ya. Yeah. Okay. Kita orang bukan berhati tisu. Tak mengalami. So, tisu yang di diberi pun tak macam digunakan. Roti tisu. Tak macam kita apa yang kita the feeling is almost there. Tapi lagu Akim tu potong big time. Ya. Yeah. Okey, diorang kena work out on the score. Tapi thank you for your comment, Muhammad Badri. Comment seterusnya daripada Akak Muaz untuk Tom Biro juga. Ini masa kita buat trailer tu. Dia kata dia ada hashtag sokong filem tempatan berkualiti. Mana hashtag dia? Satu bulan tu film tempatan pun dah bertahun dah kita buat. Okay, komander panjang sikit. Pengarah bersekutu Nasir Jani. Tapi ragu-ragu nak bangga ke tidak dengan filem ni sebab adanya campur tangan orang asing. Luar. Ses Lani. Macam melibatkan politik. Yang pernah terlibat dalam penghasilan filem Hollywood seperti The Matrix Reloaded, The Matrix Revolution, Star Wars Revenge of the Sith, X-Men Origin Wolverine, Superman Return dan Chronicle of Narnia. Yang pada asalnya diklaim sebagai pengarah teknikal sahaja. Aku ada dengar juga dia asalnya dia untuk technical director. Okay. Tak apa, nanti aku buat research tengok. Based on dia punya portfolio ni, filem-filem yang dia pernah gempak kan. Dia pernah terlibat dalam pembikinan filem-filem yang tak berapa nak best. Aku pun nak sebut sebenarnya. Matrix, it's not Matrix. It's not Matrix. Matrix Reloaded dengan Revolution. Revolution. X-Men. X-Men.
Wolverine. Origin Wolverine. Dengan apa lagi satu? Superman Return. And then Star Wars. Star Wars. Revenge of the Sith. Bukannya the Star Wars saga. Tapi still Hollywood. Still okay. Hollywood. Okay. Kita okay. ada review untuk Tom Biro, boleh tengok. Okay. Dan komen kat situ lah. Macam mana. Next komen daripada Ruzaini bin Yusof untuk filem Lebuh Raya ke Neraka. Just a perspective, aku tak pandang kecenderungan orang terhadap watak Hairaman sebagai setan adalah satu kegagalan. Ia cuma membuktikan nature manusia yang mudah tergoda atau tertarik kepada kejahatan. Masa kita buat review untuk cerita ni, kita cakap watak Hairaman ni macam overshadow watak Avi kan. Dia cerita pasal watak Hairaman sebagai setan adalah suatu gagalan. Tak, kita tak cakap gagal dalam tu. Aku cakap watak dia best. Watak dia best. Kita cakap pasal dia overshadow Awi. Kita cakap dia fail sebab watak setan tu lagi best daripada watak Awi. Dan memang pun. Memang pun. Itu yang kita tekankan. Tapi okey, terima kasih. Poin-poin ni memang betul, aku tak nafikan kan, kita tak nak sailang apa, memang betul poin ni. Movie dia subjektif. Komen seterusnya daripada Khairi Hashnan untuk review filem Abang Long Fadil 2. Banyak nama-nama baru eh? Ya, banyak nama baru. Yalah, fan kita pun ada 2,000. Dah tak terikut lah. Komen dia, bagus secara korang review. Nampak tak poyong. Very honest and sounded very natural. Keep it up guys. Buat aku rasa nak tengok movie ni. Aku ingat buat nak tengok episod akan datang. Nak tengok movie ni. Potong gila siap Ahmad ni. Okay. Aku rasa dia dah tengok kot. Sebab Abang Long Fadil 2 dah 18 juta. Masa lagi ditayangkan. Dah menang award. Sila-sila dia tengok 2 kali. Itu paling pelik sekali. Rekod mana-mana satu dunia aku rasa. Menang award kategori box office. Ya. Yeah. Ketika masih ditayangkan? Ya. Yeah. Dia confident. Tak ada filem boleh tanding. Tapi tahniahlah untuk tim Scope Production dan aku untuk Abang Long Fadil lah. Dan terima kasih kepada siapa nama awak ni? Khairi Hashnan. Khairi Hashnan. Okey, Khairi Hashnan. Terima kasih. Komen seterusnya daripada Muhammad Badri. Ini video kita yang lama. Dia kata, lu mafia, gua gangster. Ada jalan cerita, tapi semuanya yang berlaku macam tiba-tiba. Bahasa mudahnya tak ada idea. Walau apa pun, tetap filem yang teruk untuk 2016. Actually untuk filem Lu Mafia Go Gangster ni, dia ada dalam kita punya worst list last year. Tapi actually kita tak record pun. Aku tak ada hati nak tak. Tak ada mood. Tak ada mood nak record. Kita tak record pun, tapi kita nak tengok. Kita nak tengok. Sebab tu ada dalam list. Komen seterusnya daripada Muhammad Badri untuk filem Adi Wiraku. Filem terbaik untuk tahun 2017. Memaparkan realiti kehidupan masyarakat yang lain daripada kebiasaan filem Malaysia. Dia komen ni sebelum FFM kan? Sebelum menang. Masa kita cakap pun, kita dah kata they one of the best. So kita orang tak surprise langsung dia menang. It's a good movie. It's a very good movie. Yeah. It's a great movie. Fantastic movie. Okay, ni komen daripada Muhammad Badri. Paling panjang lah. Paling panjang. Banyak dia surat ke apa? Itu lah. Untuk filem Minamoto, Ahmad Ilham ni jenis yang tak boleh terima teguran. Okay. Pernah bergaduh dengan netizen dekat Twitter pasal filem Tembus. Pada dia, hanya pengarah saja yang boleh kritik filem dia. Dia tak boleh salahkan penonton tak ke panggung kalau begini produk yang dihasilkan. Dia ni kalau korang perasan, asyik buat filem pemotoran je. Rem It, Impak Maksima, Adnan Sempit, Apa Celup, apa ni? Apa Celup Talk? Hantunan Sempit, Mak Moto, Mak Moto Otai dan Minamoto. Semuanya pasal pemotoran. Waktu dengan MIG, lepas tu filem skip, sampailah Aifa asyik buat filem sama je. Macam manalah penonton tak menyampah dengan dia. Ahmad Ilham patut ubah cara pengarahannya sebab dia tu orang lama. Sepatutnya dia boleh lebih baik daripada apa yang pernah dia buat sebelum ni. Aku setuju bab tu. Yang mana tu? Yang bab dia patut boleh buat lagi baik filem-filem ni. Sebab dia dah aku lama. Aku tak setuju. Sebab dia dah buat lama dia macam tu kan. Dia takkan berubah. Sepatutnya dia kena berubah lah. Maksudnya filem dia tu kena lagi bagus. Ini kalilah. Tapi macam tu je cerita dia. Masalah dia bukan tak nak berubah. Dia tak boleh berubah. Tak boleh. Kalau dia boleh, dia dah berubah lah. Kan dia cakap tu dia tak boleh ditegur. Kena pengarah je yang boleh.
So kita tak boleh nak tegur dia lah, kononnya lah. So aku kena jadi pengarah dulu baru kau boleh tegur dia. Okay. Kau kena faham. Aku kena tukar nama aku jadi pengarah lah kalau gitu. Pergi jabatan jabatan pendaftaran, tukar pengarah, nama. Pengarah bin? Pengarah, aku tukar nama aku jadi pengarah. Daripada Mail tukar jadi pengarah. So aku boleh tegur dia, literally. Apa kebengong? Ini kena ingat. People spend money to watch your movie. So kalau orang tak boleh nak kritik, tak boleh nak bagi opinion, then might as well engkau buat cerita khas untuk pengarah saja. Engkau kena tulis kat situ, filem ini untuk pengarah saja. Selain daripada pengarah, jangan tengok. Benda ni kita dah tahu lama. Actually, the first video yang Telegram buat sembang pasal macam. Oh, ni orang utara kata ketegak DG. Oh. Komen seterusnya daripada Regina Ibrahim. Oh, mama. 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 Untuk filem Minamoto, Rookie Mistakes. I love it. When you guys pointed it. Alaf baru dia. Kan? Actually, dia dengan kita ni macam sekapal lah. Nah, sekapal lah. Mm-hmm. Okay. Tak kenal pun dia. Tak kenal pun. Tak kenal pun dia. Pasal why kita panggil mama? Sebab dia ada bahasakan diri dia mama kat dalam tu. Aku so, tak tahu kenapa. Apa yang kita suka, dia pun suka. Apa yang kita tak suka, dia pun tak suka. So, we are in the same boat. Yes. Okay, komen seterusnya daripada Amirul Collins. This is agak familiar nama dia. Okay. Untuk Minamoto juga, FYI, kafe yang korang masukkan itu sebenarnya betul-betul depan Aifa dekat Sandwich Giza. Betul lah. Betul. Betul lah. Sebab kita cakap kafe yang sama dia pakai. Come on. Itu dia punya universe. Dia bukan tempat yang sama. It's okay gunakan tempat yang sama. Tapi betul-betul dekat dengan kau punya akademi. Macam alah buat shoot kat sini lah. Senang nak bawa prop semua turun bawah tangga je. So maksudnya tengok movie dia memang akan ada je dekat situ. Tempat dia diorang hang out. Aku petang-petang pun dia lepak situ katnya. Mungkin. Okay, komen seterusnya daripada Esah Jaafar. Nama Esah. Untuk filem Kimchi untuk awak. Esah 50 sen ke? Lama lah cerita. Okay, Commander, I agree with both of you. Cerita taklah mantap sangat. I watch because I like Aiman dan Emma. They were good in the dramas Isteri Separuh Masa dan Projek Memikat Suami. Okay, ini aku bagi pada Rafiq. Ada apa aku? Kau tengok kan? Aku tengok. Drama apa? Isteri Separuh Masa dan Projek Memikat Suami. Yang tu aku dah tengok. Serius aku dah tengok. Kau masa ni lah cakap tak tengok tak drama. Betul aku tak tengok. Aku tengok drama lain dan yang ni aku tak tengok. Disappointed tapi. Tak cakap awal-awal tu aku ni tiba-tiba oi. Okay. Aku tak tengok. Drama tu aku tak drama tengok. Drama tak tengok. Tapi filem Kimchi tu okey-okey je. Dia orang try nak create chemistry kot sebab mungkin orang tu siapa tadi nama dia? Dia tengok drama tu Esah, nampak 50%. Nampak macam ada chemistry. So dia buat filem kan. Tapi tak biasa je. Komen seterusnya daripada kedai. Kedai? Kedai Nyak Molah Karipap. Apa ni? Mereka aku baca apa? Apa nama dia? Kedai. Kedaknya Moh Molah Karipap. Kedaknya Molah Karipap. Kedaknya Molah Karipap. Oh, maksudnya macam sedapnya. Dia nak makan karipap macam tu lebih kurang. Whatever. Commander, aku nak saja satu je. Topi slash tu tak payahlah. Aku lagi suka image Mael yang dulu dengan hood. Okay, looking forward to hub korang ni. All the best. Okay, actually hub tu tak ready. Sebab kena flag. Aku tak sempat nak tekan upload, dah flag. Untuk trailer. So, sorry. And berkaitan topi tu, okay. Okay, aku pun sebenarnya lagi prefer pakai hood tu. Okay, tapi bila shoot indoor. Ni sekarang kita shoot outdoor. Kalau aku pakai hood tu berkicap bai. Berkicap. Akan berjujuran. Sebab tu pakai topi. Ada sebab aku pakai spek mata ni. Sebab tu aku daripada tadi duk kenilau sepet mata. Mata aku tak tahan. Bukan saja nak Fancy you know. Bukan props. Aku punya spek dah lama hilang. Tak beli lagi. Kalau aku dah beli baru nanti aku pakai. Okay. Tak ada nak sponsor kan. Untuk komen yang terakhir untuk feedback tag kali ni, satu komen daripada filem Jengka dah lama ni. Ui, lama. Dah lama. Ace Motion. Yeah. Komen daripada Iwa Shuksa. Celaka korang tipu aku. Aku sakakan real. Haram. Aku sampai mengegau dibuatnya. Siap kawan aku gelakkan aku. Hampir tu. Tahu apa pasal apa dia komen? Pasal real footage. Yes. Filem ni
aku suka. Jengka. Betul? Kau tengok? Nice. Huh? Dia tengok drama je. Dia ada macam found footage, okay. Lepas tu dia ada lakonan semula. Dan dia taruh frame to frame? Frame to frame. Lakonan semula, found footage. Jengka eh? Jengka. Okay. Ada okay, banyak split screen. Yeah. Masa aku awal-awal tengok dulu, aku kita agak ada aku fikir kita agak berdebat juga kan. Berdebat juga dengan Mael. Mael ingat benda tu real, aku rasa bukan. So kau kena tengok sendiri. Tak spoiler. Spoiler. Balik dia juga aku pergi jahit. Jengka. Tadi ada dekat jengka, ada dekat iClick kan? Yes. Dekat iClick. Siapa-siapa boleh tengok dekat iClick. Okey, terima kasih kepada komen-komen anda. Yang mana yang komen yang tidak dibaca tu, ada dua sebab. Sama ada dia terlalu panjang ataupun kita orang tak perlu jawab pun benda-benda macam tu. Tak, sebenarnya banyak sangat. Dia sebenarnya kita orang akan buat segmen lebih kurang dalam 12 lebih kurang eh. Untuk satu segmen 12 soalan. So Zaf akan pilih sikit, aku akan pilih sikit, Rafiq tak pilih lagi buat masa ni. Dan mungkin so, segmen lagi tapi tak boleh pilih, nanti kan dia lebih kepada yang dia nak jawab. Aku pun macam nak jawab ya. Tengok aku dah agak dah. Aku takut kau punya emotion clouded by judgement. Silap. Terlalu silap. So aku bila aku baca komen kan macam dia macam tu lah impression dia. Dan subscribe ah Facebook follow dekat Instagram. Instagram. Twitter. Semua ada. Twitter ada, Facebook ada. Kita orang pun media sosial ke? Macam tu. Okay. Yang kurang bersosial. Pasal kita orang bukan keyboard warrior. Okay, itu je. Alright, sekian saja segmen Feedback Attack untuk kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Sekian saja dari kami. Jangan lupa kempen kita 1 bulan 1 pilihan tempatan. Assalamualaikum.